Assalamualaikum, Dulur. Selamat datang lagi di channelnya Ayah Etika. Kali ini kita akan jalan-jalan di alun-alun Kota Batu, Lur. Alun-alun kebanggaan masyarakat Batu. Sini saya nggak membahas tentang betapa dinginnya malam hari Kota Batu atau indahnya Kota Batu, tapi saya konsen ke ini. Dan apa kira-kira ini jalan-jalan di sekitaran alun-alun ini banyak sampah, Lur. Kotor sekali, sangat disayangkan, Lur. Itu kanan kiri itu sampah semua. Itu ini pasti kalau musim liburan malam hari alun-alun, sekitaran alun-alun itu pasti kotor, Lur. Ini sering saya lihat memang. Gak tahu ini kurang kesadaran dari pengunjung apa penjualnya. Yang jelas sangat disayangkan. Halo, Las. Ini menjadi apa ini, PR bagi dinas yang terkait ini, dinas kebersihan dan tata kota. Lihat, Lur, itu, Lur. Oh, ini kanan kiri ini sampah semua itu, Lur. Ini terletak di barat pintu alun-alun. Nah, ini di parkiran seperti itu. Kamu lihat itu kotor semua, ini kotor dengan sampah ini. Dulu itu nggak gini, Lur. Alun-alun Batu itu bersih tuh, Lur. Nggak tahu sekarang. Dulu itu kalau saya lihat tuh ada petugas kebersihan keliling, kalau ada yang sampah diserahkan disapu. Sekarang nggak ada kayaknya, nggak tahu. Ini menjadi PR bagi dinas yang terkait ini. Kalaulah pengunjung diberi kesadaran, mungkin pengunjung nggak sampai gini buang sampah sembarangan. Ini saya lihat ini di selatan pintu alun-alun ini kotor sampai ke ujung timur ini kotor semua, Lur. Saya yakin di daerah Saman Sewen, di kota-kota Saman nggak sekotor gini. Kalau saya lihat di kota Malang, Blitar, alun-alun Malang, alun-alun Blitar, alun-alun Kediri itu bersih kok. Apa kayak gini nih, gak tahu Batu jadi gini nih. Saya kira itu, Lulur, gambaran malam hari kota alun-alun Kota Batu. Bukannya bersih asri dengan apa ini, dan yang saya lihat di sekitaran sih kotor semua. Nggak tahu lah, mohon komen ya ke di kota Anda gimana, apa seperti Batu ini atau bersih. Saya yakin bersih kota-kota Anda. Kalau Batu kayak kota di India, kota di India kotor. Mohon perhatiannya pejabat Kota Batu biar bersih lagi kayak dulu. Oke, Lur, saya kira cukup sekian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, Lur. Sharing-sharing di kota sampean bersih apa kotor. Saya kira bersih lah. Itu aja, Lur, video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.